Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak rimba. Kali ini perdana panen padi di tempat kami yang duluan nanam. Jadi sudah panen padi anak rimba, masih 15 hari lagi baru panen. Oke, kita saksikan panen padi di tempat kami. Ini merupakan padi toyo dengan rawatan sederhana. Ya, moga dapat rezeki pemiliknya. Ini padi tetangga, agak jauh lokasinya dari padi anak rimba. Tapi masih satu desa dengan kami yang duluan menanam padi. Ini merupakan panen perdana di wilayah kami menggunakan mesin potong padi Myanmar. Dan padinya sangat tinggi, sekitar 110 sampai 120 cm. Ini merupakan padi toyo. Sangat bagus bulirnya sampai pangkal. Potongannya sangat rapi dan sangat bagus. Padinya sangat tinggi, Mas Bro. Jadi biasanya mesin di tempat kami, mesin potong padi itu sekitar 5 atau 4 buah. Jadi ini baru satu yang masuk karena padinya belum bisa dipanen. Masih sedikit yang bisa dipanen. Ini bagi yang suka bibit toyo, ini banyak bibitnya tempat kami. Ini dia.
kuningnya sampai pangkal. Dan banyak yang bagus dari Toyo di tempat kami. Dan oke, terima kasih. Inilah panen padi pertama kami. Semoga terhibur dan termotivasi untuk bertani. Semangat petani Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.